Yo, and welcome back guys, okay, untuk video Funko Pop yang terbaru kali ni, okay. Alright, sebelum kita memperkenalkan kita punya haul di mana-mana merata tempat yang kita cari ni, okay, di sini aku punya stok-stok, tak ada stok-stok lah, yang ni yang aku dah kumpul dan ada juga yang barang yang dah sampai tapi aku belum lagi buat review untuk video unbox review lagi. So, nantikan untuk video yang seterusnya insyaAllah akan datang. Alright, kali ni kita buat haul di Facebook, Shopee dan juga IG. Oh, IG tak ada, IG tak ada. Semua di Facebook dan juga Shopee lah. So ni bunyi kenderaan ni. Rumah dekat kot dengan jalan besar. Okay. Alright, kali ni kita haul secara random saja Funko Pop. Kita relax, kita santai. Sebab apa yang aku nampak ni memang aku minat lah. Dia lebih kurang macam gitulah, minat gitulah kan. Okay, yang pertama yang aku grab iaitu golf. Korang tahu yang tu Tiger Woods, yang tu pemain golf nombor 1 di dunia, yang pernah menjadi nombor 1 di dunia. Sekarang aku tak pasti lagi. So aku grab jugalah, okay. Yang ni Tiger Woods aku grab di Facebook seller kot. Yang tu kita ada Tiger Woods 01 kan guys, eh. Nombor ke dia Tiger Woods 01. Boleh fokus tak? Cantik Tiger Woods 01. Dia pakai baju yang merah hitam lah. Cantik juga kan, lepas tu dia ada logo dia punya Tiger Woods logo dekat dia punya hats kena nampak gambar kat sini. Dan dia punya, kat dalam pun ada jugalah. Sini dari sisi kiri dia Tiger Woods. Belakang dia pun cantik Packaging ni pun cantik lagi. So aku pun dapatkan dekat Facebook seller lah. Ada orang nak let go benda ni, so aku ambil juga. So ini aku minat kalau tengok sebab dia punya detail tu kan, dekat baju itu ada lambang Nike. Lepas tu dekat dia punya topi tu pun ada lambang dia punya Tiger Woods kan. Sebagai aku ni memang aku balut. Lagi satu pun dia memang kategori golf dan juga nombor kod dia pun 01 kan. So kenapa tak grab kan, kalau ada kan, masih ada lagi aku grab lah. Ini nombor 1 dia. Okay, next seterusnya dia bagian golf juga dan Tiger Woods juga. Tu aku dapatkan edisi special edition. Special edition iaitu nombor kod dia 04. Yang ni dia putih biru geng. Ni pun cantik lah bagi aku. Aku pun collect juga. Aku ambil golf juga kan. So nampak Tiger Woods. Yang ni secara random yang aku ambil. Sebab aku rasa aku minat ni, aku tengok. Aku minat, aku belilah Tiger Woods ni. Packaging pun sama yang macam yang 01 dekat belakang, lebih kurang jadi wing design. Cuma ni special edition dia baju warna biru putih. Fokus dia kan. Pun nampak lawa lah. So beza dia pun dari segi pakaian dan juga pakaian je lah. Lepas tu lambang Nike, demi logo semua sama je lah. So kalau korang tengok kat dulu ni pun semua sama. Cuma kat kotak dia ada lain sikit demi logo. Atas dia, satu ni logo Tiger Woods, satu lagi logo Tiger Woods juga tapi dia upper deck, authentic. Yang ni lah. So dua-dua ni memang aku grab yang cantik lah. So siapa peminat bagian siapa peminat Tiger Woods dan juga golf tu boleh grab juga. Tapi kita tak tahu kat mana lagi ada restock. So grab lah secepat mungkin lah kalau ada lagi Okay, untuk yang seterusnya aku dapatkan ni di Facebook seller juga. Okay, ni Facebook seller yang ni yang ketiga Facebook seller. Aku dapatkan itu basketball, itu LeBron James. Yang ni purple jersey, ungu jersey ungu punya colour lah, colour purple. Fokus sikit, okay. Ni nombor kod dia 66 lah, LeBron James. Ni pun lawa ni, aku pun minat bagian NBA tapi tak minat semua lah. Aku minat LeBron James, macam Stephen Curry pun aku tak dapat lagi. Ini ada mesin senarai dia lah. Yang ni LeBron James ni. Ni bahagian kiri, kanan-kanan dia. Nampak. So dari segi tengok dia pun dah ada stiker WCL. Aku tak tahu apa benda WCL tapi dia NBA punya lah, NBA. Dan aku sebenarnya hunting juga lagi satu, nombor kod dia 52. Dia yellow jersey, Lakers. So dia punya design, dia punya position dia pun lebih kurang sama je macam ni. Tapi dia aku dah cari yang yellow jersey. So masih hunting lagi, tengoklah kalau dapat. Kalau tak dapat tu pun aku tak tahu nak cari mana lagi. So kalau siapa-siapa yang ada nak let go yellow jersey tu, boleh komen di bawah ataupun
DM aku dekat Instagram lah. Aku memang mencari untuk LeBron James punya yellow jersey. Satu tu je, pasal aku tak cari lagi lah lain. Sebab high demand juga yellow jersey tu. So rugilah kalau tak ambil kan sekali. Dia boleh pair dua kan. Alright, seterusnya kita dapatkan di Shopee. Kita haul Shopee eh. Kita haul Shopee iaitu ni aku pernah main game ni dan aku pernah tengok TV, dia punya movie. Dari segi game dia tu, TV, movie dia pun sama juga iaitu Sonic the Hedgehog. Yang ni aku dapatkan di Facebook seller. Facebook seller yang aku rasa. Facebook seller, dia bukan Shopee, Facebook seller. Okay, iaitu klasik Sonic. This one. Ni kategori vlog eh. Aku dapatkan vlog gang. Aku tak dapatkan biasa, aku dapatkan vlog. Aku mencari vlog. By the way, sebenarnya aku cari yang Funko.com tau. Tapi tak ada. So, Facebook seller pun dia kata dia ada yang pop culture punya stiker je kan. So, aku cakap, oh, tak apalah, grab je lah. So, ni minat lah. Memang lawa gila. Fokus lah. Nampak lawa lah. So, ni vlog. Bila vlog je, dia punya apa ni, dia punya figura dia rasa macam berbulu sikit lah. Rasa macam baldu, kain baldu gitu. Ini dia punya. Ini ada silver dan juga klasik Sony. Kotak dia pun cantik, kotak dia pun cool, memang aku minat lah. Aku rasa pun ada main Sonic the Hedgehog All Star rasanya. Ada lumba-lumba tu kan. Dan cerita dia pun best juga, memang aku minat. So ya, yeah, siapa minat yang untuk Sonic the Hedgehog, korang boleh grabkan ni. Dan juga yang silver juga. Silver yang putih tu lah. Aha, yang putih ni geng. Alright, aku pun tengok lah yang putih. So, bagi aku 5 baloi lah. Sebab ini pun rasa berat sikit lah. Berat sikit lah. Tapi yes, memang aku minat gila. Alright, ni kita speed run je eh. Sebab ini kita random haul saja. Okay, yang 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang kelima aku dapatkan di Shopee. Yes, Shopee. Okay, yang ni haul di Shopee iaitu Disney. Nombor ke dia 23 iaitu Minnie Mouse. Yang ni Diamond Collection Hot Topic gang. Ini aku tengok Shopee dia tinggal satu je stock. So aku tengok condition semua okey, cun. Harga pun berbaloi lah apa yang aku angkat ni. So Minnie Mouse ni adalah Diamond Collection eh. Stick on ni lah. Aku minat cerita Mickey Mouse kan. So Mickey Mouse aku tak dapat lagi. Aku dapatkan Minnie Mouse je dulu ni. Biar Mickey Mouse ni kalau boleh aku nak dapatkan ni jenis apa ni? Sorcerer Mickey eh. Dia jenis diamond juga. Aku nak cari diamond juga. Aku tak nak cari yang common biasa. So Mickey Mouse aku nak cari yang diamond juga. Tak cakap aku ada orang jual tau dekat Instagram. Tapi aku dah lambat. Aku terlambat. So tak dapat grab lah. So yeah, Mickey Mouse ni adalah jenis diamond version. Minnie Mouse yang diamond version lah. So aku nak carikan Mickey Mouse diamond version. Diamond version. Very sasul ke. So yeah, siapa-siapa minat yang untuk bagian macam kartun retro macam Mickey Mouse tu kan. So boleh grab ni yang juga eh. So kena pandai cari lah dekat Shopee ke, kat Facebook seller ke. Yes. So last but not least, untuk yang Funko Pop yang last, yang ke-6 itu kita dapat kan, iaitu Mr. Bean. Okay, nombor kod dia 786 ni. Mr. Bean, dia pakai pajamas dia lah. Pakai baju tidur dia. So ini nombor kod 786. Okay, ini aku carilah. Ini pun tak silap aku, dia temporary. Temporary unavailable. Sama ada temporary ataupun dah vaulted pun, tak silap akulah. So by the way, kalau korang nak cari Mr. Bean ni, kalau boleh dapatkan yang common punya eh, yang dia pakai ni macam ni eh. Yang macam dia pakai dia punya jacket coat tu eh, warna coklat tu, hitam tu kan. Dapatkan yang tu, original punya. Yang ni aku pakai, dapatkan yang dia pakai baju tidur. So ini pun okey jugalah. Sebenarnya aku jumpa juga yang The Chase One aku jumpa dekat Carousel rasanya. Harga dia dalam RM160 kot. Tapi bila aku fikir tak berbaloi juga tu, sebab aku nak cari yang common. Yang common tu dia pakai baju jaket, baju warna kelabu, warna coklat dia tu. Lepas tu dia pegang teddy bear. Yang tu yang common punya, yang biasa punya lah. So siapa yang minat Mr. Bean, korang boleh grab ini. Tapi tak tahu eh, stock ada, sale ada jual lagi ke tak. Sebab ni temporary unavailable ke dah vaulted. Sebab aku ni cepat sikit lah vaulted. So aku nak cari yang
biasa punya yang sebelum ni, nombor kod dia dalam 500 lebih tak silap aku. Dia yang common, yang pegang teddy bear je tu. Itu yang aku cari lah. So kalau siapa ada, boleh komen di bawah. Dan juga boleh DM aku dekat Instagram. Itu aku cari. Okay. So itu 6 saja, 6 Funko Pop yang aku beli haul secara random. Aku nampak, aku cek-cek. Ya, yeah, itu yang aku minat. Okay. Last but not least, sebenarnya aku beli benda lain juga. Okay, by the way, yang siapa yang nampak aku buat close up tu, okay, aku beli benda lain ni, display eh, from the display ni. Okay, aku beli sebenarnya the system dia pakai solar saja dan juga bateri. Bateri ni sebenarnya dia lampu eh. So dia punya sistem solar tu untuk pergerakan saja. So bila ni dia ada lampu juga eh. Okay, bila ada, dia pun ada lampu, nampak tu. Ada cahaya lampu eh. Ada cahaya lampu. So yang ini aku akan tinggalkan di ruangan komen, di ruangan description di bawah lah. So siapa nak beli boleh cari eh dekat Shopee. Semua aku beli dekat Shopee. So yang kedua, barang yang lain aku beli iaitu UV light. Okay, UV light ni sebenarnya aku ada beli dua jenis. Okay, sebenarnya aku try je eh. UV light yang ni, yang kecil ni, dia lampu biru eh, kan? Lampu biru eh. Kau nampak tak? Macam biru purple nampak tau. Okay, yang ini RM10 harga dia, RM10. So nanti aku drop description, drop di mailing kat deskripsi. So ni RM10. So kalau nak macam fast lagi, lebih berbaloi lagi, korang boleh beli yang besar terus. Okay, yang besar ni harga dalam RM35 kot, yang RM30 lebih. Yang ini aku beli di Shopee, tapi main dia dekat China. Yang tadi yang first ni dekat Malaysia eh, ini RM10. Kat yang ni yang China RM35 kot. So kalau orang Malaysia jual, dekat Malaysia jual punya, seller Malaysia jual mungkin dalam 50, 40 ke 50. So lebih besar lah. Sebab China ni kena tunggu dalam 2 minggu kot. Aku tunggu dalam 2 minggu aku dapat. So yang ini dia lebih besar dan cepat, dan panas juga eh. Demi UV nampak? Lebih besar eh. Dan bila aku dekat ni memang rasa panas. So siapa yang nak main glow in the dark tu, nak test glow in the dark, korang boleh beli. Nanti aku letak dekat deskripsi eh, untuk demi link Shopee. Okay, paling last sekali aku beli protector yang, okay, aku beli protector ini dekat Shopee. Ini tak silap aku, harga dia dalam RM4 satu ke RM3 lebih. Rasa RM4 lebih kot. RM4 setengah untuk 10. So aku beli 20. So dia bagi extra fee 1. So aku dapat lah 21 lah. 21 protector. Okay, by the way, protector ni bukan yang ada dekat Instagram seller ada jual tu. Yang korang kenal macam Good Chapot ke Pop Poly ataupun Joy Fox dan juga yang lain tu kan. So ini yang jenis yang biasa punya ni. By the way, yang jenis biasa ni, bila aku research, sebenarnya dia plastik dia PET tau. PET plastik. So PET plastik ni pun dia ada untuk yang UV light punya protection tau. Dia sebenarnya ada. Tapi dia punya satu rendah lah untuk UV light. So PET punya protection ni. So nak katakan berbaloi ataupun tidak, bagi aku ni berbaloi. Sebab kita pun letak dekat dalam dalam bilik kan, untuk housing kan. Contoh macam aku letak ni kat belakang ni, so berbaloi lah kalau letak di sini. So dia punya colour tu tak adalah macam menurun sangat, macam yellowish sangat lah. Tapi dia kira protective dan okey lah. Bagi aku berbaloi. So siapa yang nak beli, aku letak dekat link deskripsi di bawah lah. So bagi aku murah. Ni Malaysia jual eh. So cepat sampai, bukan China punya jual. Ni Malaysia punya jual. Okay, so support lah Malaysia buat. Alright, itu saja untuk aku punya random haul yang aku ambil tu. So yang antara random haul yang aku tengok ni, yang aku minat ni, iaitu semestinya Mr. Bean lah kan. Mr. Bean yang aku paling minat lah. Sebab siapa yang minat Mr. Bean tu, memang best cerita dia, kartun dia pun best, dia punya lawak-lawak pun best. Okay, so tak rugi beli Mr. Bean ni. By the way, aku cari lagi satu yang nombor kod dia 500 lebih punya. Tapi bukan yang chase punya, yang biasa punya. Dia pakai kod dia dan juga dia pegang teddy dia, teddy bear dia. Tu kalau siapa-siapa ada, boleh DM aku kat Instagram. Okay, so yeah, ini yang paling yang aku minat gila lah. So sampai sini saja untuk episod yang kali ini, tu random haul saja. So ya, jumpa di episod yang akan datang insya-Allah. Sebab barang-barang lain semua ada yang dah sampai, aku tak buat review, unbox review lagi. So ya, see you next time in the next video. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi.